Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus Putra-Mu yang memberikan tubuh dan darah-Nya sebagai santapan dan minuman rohani. Sumber kekuatan kami ada pada-Nya. Syukur bagi-Mu, semoga dengan setiap kali menyambut roti hidup yang turun dari surga dalam Ekaristi Suci, kami kukubarkan untuk mewartakan cinta kasih-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan, dan darah-Ku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan Aku akan hidup oleh Aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita. Maka saya memilih untuk menjadikan bahan renungan harian. Selama ini kita membaca Kisah Para Rasul sebagai bacaan pertama, dan kali ini kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes. Temanya masih sama. Pada minggu ini, hari-hari ini kita membaca Yesus yang sedang
semacam memberikan bukan hanya ceramah ya, tapi satu retret yang mendalam gitu ya, retret yang dengan tema Ekaristi, dan sumber dari Ekaristi tidak lain adalah Yesus sendiri yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman kita. Santapan dan minuman ini menjadi santapan dan minuman rohani yang memberikan kekuatan. Sahabat Peradaban Kasih Ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang misteri Ekaristi. Tadi saya menyatakan bahwa hari-hari ini Yesus memberi retret dengan tema Ekaristi. Dan di akhir retret itu, Yesus menyatakan kebenaran yang paling fundamental tentang Ekaristi. Ekaristi menjadi jawaban kasih yang begitu besar. Orang-orang bertengkar ketika mendengar Yesus bersabda mewahyukan jati dirinya sebagai makanan dan minuman. Mereka bertanya dan tidak mengerti bagaimana Yesus dapat memberikan daging untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Yesus memberikan jawaban dalam tiga hal. Yang pertama, Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa jika mereka tidak makan daging anak manusia, mereka tidak akan mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup yang sungguh-sungguh bermutu, bernilai, rohani, spiritual. Dan dari situ lalu buah-buah sosial, karya amal, mengalir. Hidup yang kekal bukan hidup asal hidup, tetapi hidup yang sungguh-sungguh bersumber dari kekuatan Tuhan sendiri. Yang kedua, Yesus menyatakan bahwa ketika kita makan dagingnya dan minum darahnya, maka kita akan masuk dalam persekutuan dengannya. Kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Artinya, Yesus menguasai hidup kita. Maka, kita semakin dipersatukan dengan Kristus melalui Ekaristi. Yesus hidup dalam diri kita. Maka, kita pun hidup dalam Kristus, dan itulah landasan perjamuan Ekaristi kita. Persekutuan dengan Kristus yang bangkit, melestarikan, meningkatkan, dan memperbaharui kehidupan rahmat yang diterima saat kita dibaptis. Itu yang diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1391. Hidup dalam Kristus mempunyai landasan dalam perjamuan Ekaristi. Dan pada nomor 1392 ditegaskan bagaimana Ekaristi melestarikan, meningkatkan, dan memperbaharui kehidupan rahmat yang kita terima saat kita dibaptis. Yang ketiga, Yesus mampu memberikan hidup kekal kepada kita karena ia sendiri telah menerima kehidupan itu dari Bapa. Sehingga ketika kita merayakan Ekaristi, maka kita hidup di dalam Kristus, menerima kehidupan Kristus. Santo Paulus yang diwartakan dalam bacaan pertama
yang mengalami pertobatan nantinya akan mewartakan bahwa aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berkat Ekaristi tentu saja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu yang membimbing kita untuk mengalahkan kegelapan. Maka setiap orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam cahaya yang menyinari kegelapan. Bandingkan dengan Injil Yohanes bab 1 ayat 4. Dikatakan misteri itu. Dan Yesus sendiri kepada kita bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Kehidupan yang kita terima melalui Ekaristi membuat kita menempuh jalan kebenaran menuju kehidupan yang abadi. Dengan demikian, lalu kita juga dipersatukan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai bagian dari perutusan untuk mewartakan cinta kasih di dalam kehidupan. Melalui Ekaristi, kita dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan pula dengan tubuh Kristus lainnya, anggota-anggota gereja. Dan dengan itu lalu kita diutus. Itulah sebabnya setiap kali kita mengakhiri perayaan Ekaristi, kita diutus. Pergilah, kita diutus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita semakin setia menghayati cara hidup yang dipersatukan dengan Kristus melalui Ekaristi. Ekaristi yang kita terima setiap hari dalam misa harian menjadi keutamaan untuk menopang hidup kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.